bukan mancing, tapi akan membuat video tentang cara melakukan injeksi untuk mesin tempel 150 PK. Biar kecepatannya stabil, untuk menghemat BBM juga. Jika mesinnya tidak stabil, maka kapal kita akan boros. Kita saksikan sebentar cara melakukan injeksi dari mesin tempel. Pertama kita akan membuka penutup mesin untuk mencari bagian-bagian yang akan kita injeksi sebentar. Ada kunci 13 dalam anus. Yang penting untuk kita siapkan yaitu ini ada carbo cleaner atau 4WD juga bisa. Gunakan alat seadanya, seperlunya. Sahabat yang belum pernah mengenali atau menyaksikan teknik pembongkaran ini, bisa saksikan ini. Nah itu dia. Kotor lagi dalam. Iyo. Nama YouTube saya itu Yandik Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, dan terus pentingin channel saya untuk menyaksikan keseruan-keseruan. Ini sekarang kita ke dunia otomotif lagi, perbengkelan. Harus hati-hati karena kita sedang mengerjakannya di tengah laut dan kebetulan kapten kami adalah lulusan STM, lulusan Paul Parigi, dimana hal seperti ini adalah suatu yang merupakan keahliannya. Dua ini sudah kita keluarkan dari mesin. Saatnya sekarang kita akan membersihkan bagian-bagian yang tersumbat dengan menggunakan carbo cleaner. Dan ada lagi teknik lain sebentar. Jangan skip video ini. Kita saksikan. Biar videonya utuh. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan kepada mekanik sekaligus komandan kapal kami. Setelah semua bagian kita ambil, kita cabut satu persatu. Ini bagian ini tinggal dicabut saja. Kita pisahkan dari tabung atau selang namanya. Keluarkan bahan bakarnya, kemungkinan dalamnya ada mengandung air ataupun ada sejenis kotoran yang menyumbatnya. Kita telah merakit alat sederhana untuk melakukan injeksi ini. Kita ambil dua kabel. Ini kau tempel di sini, pegang. Yang satu di tekan. Yang sebelahnya ini. Iya. Masuk.
Jangan begitu. Tempelkan saja. Ada. Ini tindis pakai tangan saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Baru. Tekan. Jangan terlalu lama. Ah, begitu gitu. Lagi terus. Terus. Dihentak-hentakkan guys, yang terlalu lama. Lagi. Hop. Lepas. Setelah selesai kita cabut. Kan saya tiada strom ini. Kita ambil lagi bagian-bagian yang lainnya. Begitu seterusnya hingga semua dalam keadaan bersih. Tekan sudah.